Acara selanjutnya berikut akan kita ikuti sambutan Korwiljam Dinikpora Kecamatan Tembara. Kepada yang mewakili, dipersilakan. Iya. Kali ini akan diwakili oleh Bapak Wisnu Adi Purnomo MPD. Waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, terutama Ibu pengasuh, Ibu kepala Yayasan PAUD Terpadu Putra Bangsa Desa Wonokerso yang saya hormati, para pengasuhnya, para wali murid, ayahanda, bunda PAUD yang hebat-hebat, serta para pengurus yang saya hormati juga. Langsung saja, mukadimah saya mengikuti dari pembawa acara tadi, dari tadi ketua panitia, karena mengingat waktu ini waktu untuk anak-anak. Jadi ini benar-benar anak-anak hebat kita, kita pentaskan di sini tidak lain yaitu untuk memfasilitasi mereka dalam berkreasi. Yang selanjutnya kami mohon maaf Bapak Kepala, Bapak Korwil tidak bisa hadir karena ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih sekali kepada semua pihak yang telah mendukung kegiatan ini, utamanya mungkin para wali murid yang hebat-hebat, karena tanpa adanya kerjasama yang baik antara pihak sekolah dengan wali murid tidak bisa terselenggara dengan sukses. Dan mohon maaf, ini kegiatan ini acaranya anggaran biayanya dari mana? Murni wali murid. Oke, tepuk tangan untuk wali murid semuanya. Terima kasih sekali partisipasi Bapak Ibu hebat sekali dan kami mengapresiasi yang begitu besar. Dan semoga ini menjadi cambuk dari pemerintah desa selaku pemilik lembaga ini. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah desa yang sudah menggelontorkan anggaran untuk memfasilitasi sarpras yang ada untuk PAUD ini. Namun kami masih berharap ada tambahan, yaitu khususnya mungkin dari pengurus ini kami pesan, dan bapak-bapak yang hadir di sini yang mungkin ada kaitannya dengan desa, kami pesan tolong perjuangkan nasib teman-teman pendidik. Tolong ini nanti menjadi apa yang perlu kita perjuangkan bersama, karena nyun sewu teman-teman pendidik PAUD ini mereka gajinya apa Bu? Bapak, gajinya PGDA. Tahu enggak PGDA? Perhitungan gaji di akhirat. Jadi mereka yang PNS hanya satu. Mereka jauh dari UMK kita. UMK kita kisarannya hampir 1,5. Mereka baru digaji. Mohon maaf, pendidiknya mana ini? Saya pengen tahu dapat honor berapa? 3 juta kunting ya Bu. Nah, mungkin mereka tidak ada 500.000. Dan kami mohon, mungkin ada Bunda PAUD di sini, Ibu Kepala Desa, selaku Bunda PAUD Desa, kami minta memberikan masukan ke desa, karena dari kami bantuan BOP, bantuan operasional pendidikan dari kami Dinas Pendidikan, itu yang tahun kemarin boleh dianggarkan untuk penambahan transport tutor, penambahan transport pendidik, tahun ini tidak diperbolehkan. Nah, ini menjadi catatan kita, bahwasanya kita bagaimana kita mengusahakan desa ini. Saya berharap ada dari pihak pemerintah desa, tapi saya tengok-tengok dari tadi enggak kelihatan, karena lembaga ini murni milik desa, bukan milik yayasan swasta. Jadi saya minta dari pemerintah desa, mungkin nanti Bunda PAUD-nya yang bisa menyampaikan ke kepala desa, atau ada satu perangkat yang hadir di sini Pak Nawi, saya mohon bantuannya disampaikan ke desa, bahwasannya sekarang transport untuk pendidik berkurang. Yang dulu dari kami dinas ada, sekarang tidak ada. Dari BOP enggak ada. Nah, ini mohon nanti masukan bagi pemerintah desa,
untuk bisa memberikan anggaran, karena sarpras sudah bagus. Yang kita minta sekarang sarpras kita akan cukupi dari BOP. Yang kita minta adalah kesejahteraan teman-teman pendidik. Nah, ini mohon pengurus juga nanti ikut apa memberikan masukan ke desa. Itu yang pertama. Terus selanjutnya itu kami mohon sekali kepada Bapak Ibu semua, karena di sini tadi disampaikan bahwa untuk apa yang masuk ke SD tahun ini baru 40. Berarti masih ada putra-putri Bapak Ibu semua 65. Karena total murid tadi disampaikan 105 yang kemungkinan besok akan bertambah. Nah, ini dari ini kami juga memberikan BOP. BOP-nya satu anak 600.000, cuman itu bukan diberikan berwujud uang kepada anak, bukan. Itu digunakan untuk kegiatan putra-putri Bapak Ibu semua, untuk ATK, untuk APE dan seterusnya. Untuk pendidik tidak ada tahun ini. Nah, ini mohon pengertiannya, dan sekali lagi mungkin nanti ada swadaya dari para pendidik untuk bisa mengalokasikan anggaran itu. Kemudian saya pesan, tolong ini satu hal yang mungkin sudah menjadi pembiasaan anak-anak, masalah Android. Ini tolong saya pesan, dikurangi anak-anak bermain Androidnya. Boleh kita kenalkan teknologi ini kepada anak-anak, tapi jangan sampai berkepanjangan. Karena nyun sewu, anak di bawah 12 tahun ini pegang Android terlalu lama, ternyata sinarnya ini bisa membahayakan. Kemarin ada kasus itu kebanyakan main HP, ternyata dia kena kanker darah. Nah, ini tolong Bapak Ibu semua, tolong pantau putra-putri Bapak Ibu semua, karena ini aset kita yang paling besar, aset kita yang tidak bisa ternilaikan dengan uang. Nah, ini tolong diperhatikan putra-putri Bapak semua. Dan nyun sewu, Bapak Ibu semua jangan pernah menuntut kepada lembaga ini untuk bisa baca, tulis, hitung kepada putra-putri semua. Karena di lembaga ini kami tidak memperbolehkan memberikan pelajaran baca, tulis, hitung. Kami hanya memperbolehkan untuk mengenalkan angka, mengenalkan tulisan melalui metode bermain. Karena memang anak usia 6 tahun ke bawah ini memang baru usianya bermain. Jadi lembaga ini memfasilitasi kegiatan untuk mengenalkan angka, huruf, dan mempersiapkan anak agar anak-anak ini siap masuk di jenjang pendidikan dasar di SD. Jadi anak-anak nanti masuk di kelas 1 itu dia sudah siap untuk menerima pembelajaran baca, tulis, hitung. Nah, ini tugas teman-teman dari guru SD. Memang sering ada tuntutan dari teman-teman guru SD, wah ini TK pun nggak diajari baca, tulis, hitung. Tidak, dari TK memang tidak diajari, cuman dikenalkan. Insya Allah anak-anak sudah kenal angka 1 sampai dengan 10, sudah tahu angka 1 gimana, angka 2 seperti apa, huruf A bagaimana, seperti itu. Jadi memang itu, dan kami tidak akan memaksakan anak-anak. Anak-anak tidak boleh dipaksakan, karena biarkan mereka bereksplorasi sesuai dengan usianya. Nah, ini satu perhatian. Mungkin kadang ini mempersulit teman-teman di SD yang kelas 1, yang pegang kelas 1, karena memang di kelas awal, kelas 1 sampai kelas 3 ini memang untuk proses calistungnya, karena di kelas 3 nanti ada tes kemampuan dasar naik ke kelas 4. Terus selanjutnya ini ada berita dari Kementerian Pendidikan bahwasannya sekarang masuk SD itu minimal 6,5 tahun. Jadi sekarang kita tidak boleh memaksakan anak usia kurang dari 6,5 tahun untuk masuk ke SD. Kenapa?
Karena sekarang dengan sistem masuknya anak itu dengan sistem, dengan Dapodik. Jadi anak yang usianya belum 6,5 tahun dimasukkan sistem Dapodiknya ke kementerian, itu akan muncul tanda merah. Dan resikonya apa? Resikonya nanti kemungkinan putri, putra-putri bapak ibu nanti tinggal di kelas 1. Kalau yang dulu mungkin enggak masalah, usia 6 oke masuk. Sekarang ternyata sistem Dapodik itu sudah ditingkatkan versinya dan di situ mengalami itu. Kalau usianya memang belum 6,5 masih ada tanda merah. Nah, ini memang di negara kita baru kita coba perbaiki tentang kualitas pendidikan. Jadi anak usia 6 tahun itu memang ya mereka asiknya bermain, biarkan mereka bermain. Jadi itu yang perlu kita garis bawahi dan jangan sekali-kali nyun sewu. Kadang Bapak Ibu semua anak mau bermain ini, jangan, bahaya. Jangan, itu bisa menyakiti. Nah, tolong ganti kata-kata jangan. Karena ini juga akan mengganggu psikologi anak. Kata-kata jangan ini anak akan dia akan bereksplorasi, dia susah. Makanya dia kalau jangan, dia akan berpikir, dia akan melakukan sesuatu pasti banyak pertimbangan. Saya melakukan ini jangan-jangan enggak diperbolehkan. Ganti kata-kata jangan itu dengan penjelasan yang logis. Misalkan anak bermain pisau. Pisau ini memang berbahaya. Nah, kita jelaskan gunanya pisau itu apa. Jangan langsung bilang jangan. Dek, hati-hati kalau bermain pisau. Jangan langsung, dek, jangan bermain pisau. Gantilah kata-kata yang bisa mudah diterima oleh anak. Dek, hati-hati kalau bermain pisau. Karena pisau ini tajam, bisa melukai diri kita, dan itu bisa mengakibatkan kita sakit dan berbahaya. Mungkin kalau pisaunya itu karatan menyebabkan tetanus. Nah, ini perlu kita tanamkan hal-hal sekecil berhubungan dengan sebuah kata, hanya satu kata jangan, itu justru bisa menghambat perkembangan anak. Nah, ini jangan sampai terjadi hal yang seperti itu. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan, dan ini catatan saya sampaikan kepada pemerintah desa. Ini mohon sekali kepada masyarakat yang ada di Desa Wonokerso ini, kami benar-benar sangat mengharapkan kepedulian. Nah, ini saya lihat dari tadi enggak ada satupun yang hadir. Sebenarnya akan kita sampaikan apa tadi yang sudah saya sampaikan, yaitu berkenaan dengan nasib teman-teman pendidik. Walaupun mereka ikhlas, ada rezeki lain, paling tidak ada penghargaan dari kita. Sebenarnya teman-teman pendidik PAUD ini, karena mereka merasa sudah diberikan fasilitas yang begitu besar dari desa, maka hari ini mereka mau menamaikan ini loh hasil dari kami yang sudah diberikan desa, difasilitasi, kita perlihatkan. Jadi teman-teman pendidik ini tidak diem aja, terbukti alhamdulillah tadi anak-anak di sini hebat semua. Mereka bisa menampilkan dari segi keagamaan yang itu menjadi pondasi, ini sangat hebat, dari agama, seni dan seterusnya, hebat-hebat anak-anak. Nah, ini terima kasih kepada teman-teman pendidik dan semangatnya serta partisipasi kepada semua wali murid yang begitu hebat, saya berikan apresiasi yang tinggi. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan, dan segala kekurangan serta kesalahan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.